sudah siap-siap di belakang kepada Mbak Santopa. Itu sebetulnya jatuhnya di tanggal 1 Mei kemarin, tapi kita jadwalkan di hari ini. Kita undang berbuka untuk anak yatim, tapi sebelumnya kemarin ada rangkaian acara beberapa, ada acara CSR juga dari kami sendiri, dari manajemen Royal Singosari Hospitality sendiri, dan juga dari teman-teman di unit masing-masing. Itu ada kegiatan bersih-bersih musola dan masjid, ada kegiatan berbagi sembako, juga ada kegiatan juga untuk bagi-bagi takjil beberapa kali kemarin, dan itu kita lakukan serentak di semua unit. Dan hari ini khususnya ini dipusatkan di Surabaya untuk acara buka bersama dengan anak yatim. Nantinya puncak acara juga akan dilaksanakan di bulan Agustus, bertepatan dengan opening Royal Singosari Trawangan. Jadi itu kita ya mungkin agak besar-besaran juga yang bulan Agustus. Kalau yang untuk bulan ini, karena kan kita ambil momen pas tanggal anniversary-nya, jadi kita juga ambil momen Ramadannya juga, jadi kita menyesuaikan untuk acaranya. Dan karena mungkin tidak bisa terlalu ini ramai, jadi ya kita sesuai protokol aja dulu. Ini kita ada anak yatim dari Yayasan Rumah Tahfiz Probolinggo. Jumlahnya ada 40 orang, 40 anak. Hari ini ya kita hanya berbuka bersama dan ada pembagian sedikit lah untuk amplop dan bingkisan seperti itu. Semoga kegiatan CSR kita seperti sekarang ini tidak berhenti sampai di sini, bisa terus berlanjut di masa depan ya. Jadi semoga kegiatan kita ini juga membawa berkah untuk kami, lingkungan kami sendiri, jadi untuk manajemen.